運が悪かったんだよ、お前らは。私は遥か、お前じゃない。やっちまった。東方商会の大幹部を。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？やかましは、手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。Oke, halo semuanya, balik lagi sama aku Ahmad Syamaulana. Sekarang kita akan bermain game Yakuza ya teman-teman. Game Yakuza pertama ini game PS2 yang dulu mungkin kalian pernah mainkan, tapi ini pertama kali sih saya main game Yakuza ini dan menggunakan emulator PCX ya, lupa saya aku. Pokoknya PCX 2 itulah yang di mana, di komputer. Dan sepertinya game ini tuh benar-benar menarik sekali ya, kayak dari alur ceritanya yang aku lihat di internet. Dan kita coba aja ya teman-teman main game Yakuza pertama ini. Aduh, ini kebanyakan ngobrol sampai balik lagi nih kayak gini nih. Tapi kita patut lihat dulu aja gimana nih teman-teman untuk tim Yakuza ini. Kita mulai, kita di option dulu, lihat dulu untuk pengaturannya. Oke, subtitle on. Setelah langsung kita mulai game Yakuza-nya dari sekarang ya teman-teman. Oke. Udah lama banget ya teman-teman kita aku gak upload, dan terakhir kali yang di game GTA San Andreas dan main di mobile. Sekarang kita main game Yakuza untuk di PC. Kalau untuk di mobile kan gak bisa, gak mungkin lah, bukan gak bisa. Oh, chapter pertama. Apa tadi tuh kelewatan aku? Hujan-hujan, kayak musim sekarang hujan. Ternyata ya lumayan bagus juga ya. Bagus loh. Wow, ini akan ada apa? Loh, kok suara apa ini? Oh, berantem. Melongo dong. Ini kelihatannya kena debt collector itu. Kok sampai dibukul suruh bayar kapan itu? Oktober tanggal 1 tahun 95 jam 5.47 pagi. Pagi ya, bener ya? Pagi apa sore? Pagi dong.
Lo. Kok? Wah. Ada cincin. Pak Pol selalu datang terlambat. Luwes. Lugna. Dingin sekali tatapannya. Siapakah dia? Hari sebelumnya, 30 September 1995, tengah malam. Oh iya tadi. Jadi tadi aku pagi. 5.47 pagi. Ya sih, kalau AM kan sore ya. Ini malam sebelumnya. Aniki. Aniki. Sumimasen, honto. こんな取り立てに出張ってもらうなんて気にするなって言ったろ、シンジ。はい。オッケー。 Shinji tadi, yang tadi itu si Kiryu Kazuma Kiryu ya. He was supposed to collect Roman. Oh, mengumpulkan uang apa ini? A loan shark dong. Renter nih. Wow. Jadi ini kita nagih utang gitu hitungannya. Wih, 200 juta yen lo ya, bukan rupiah lo. Oke, langsung kita ke tempat kantornya si rentenir ya, yang tadi itu buat nagih utang 200 juta yen. Tempat yang dituju kenapa ini? Peace Finance. Lolo. Kok ilegal? Harus sedikit violence lah. Harus buat keributan lah, kekerasan. Oke. Oh, don't get too crazy. Sering buat kekacauan juga ya, tapi memang benar sih berutang itu jelek ya, sampai kayak gitu itu tadi. Duh, mengerikan. Sampai orang di sekitar aja tahu loh, berarti sering ya pinjol. Kok hilang tadi gambarnya? Wadadidaw. Kita nagih uang. Oke, kita lihat dulu. Antara. Yoru osoku ni warui na. Dōjima gumi no Kiryu da. Iya. Masaka Kiryu san ga jiki-jiki ni. Yōken wa kino uchi no wakai no ga tsutaeta hazu da. Ashita. Ashita made matte kudasai. お願いします。 夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。 それにできねえ約束はするもんじゃねえ。 すみません。 でもそこをなんとか。 おい。 いい加減にしろよ。 殺すんですか。 何? 堂島組っていや回収役殺しばかりやってるところじゃないですか。 金払わねえやつは見せしめにされる。
みんなそう言いますよ。あのなあ、そんなの金払わねえやつらがあることないこと言ってるだけで。うわっ、金は払えないって言ってんだなら、やるしかねえだろうがよ。Kita melawan Hirata, presiden dari Beast Finance. Beast Finance apanya? Ditagi dia mau keluar kota. Oke, ini klik kotak 3 kali untuk mukul. Oke lah, basic pukulan. Dasar kamu pak tua. Kamu mau kabur keluar kota kan kalian? Kan kota segitiga. Oke, okay. Kenok. Ayo, bisa-bisanya lo berhutang ditagih gak mau bayar malah kabur ke dasar itu kan pinjol ilegal lo, gak mau bayar utang dan kota segitiga. Ayo. Kok ada gitu orang mau gitu. Tapi ya banyak sih. Kotak-kotak 3 kali. Terus ketiga. Uppercut. Wah, ini sih fatal banget ini kalau kena uppercut ini. Enak sekali, gurih. Ayo sini. Kalah dari ayo. Satu lagi. Ayo, sini. Ya, anak buahnya nambah. Ayo, sini. Alah. Ayo. Ayo, enak. Awas Shinji, hati-hati. Kamu nanti akan kena kursi. Ayo. Sini. Ntar lah tua, kamu nanti aja gilirannya. Oke, kita sementara terus kotak. Lihat enemy with bullet. Tantar. Ini. Ayo. Sudulan seperti sudulan sepak bola. Ini sepak bola. Enak. Oh, ini lingkaran terus lingkaran. Oh, kayak dilempar. Oke, sini. Enak. Pemain sumo Kiryu-chan. Ayo sini. Sini spesial. Mantap. Sini. Ayo. Sini Pak Tua kamu sini. Ayo. Gak mau bayar utang dasar Pak Tua. Ayo. Sini. Bentar. Disulit dulu banyak. Kalian ini mau bayar hutang tambah mau lari kabur keluar kota. Ayo, tutorialnya lumayan lah, cara mukul-mukulnya gini dengan kotak 3 kali, kotak segitiga, lingkaran, kotak 3 kali. Jadi banyak banget kreatif serangannya buat berantem, gak hanya itu aja. Ayo sini. Enak kan Pak Tua. Sini. Ayo sini. Bubuk enak. Kurang satu kali. Ayo. Kamu tak Shinji, mau ikutan tak? Ayo sini. Kamu enak-enak doang, diem-dieman. Ayo sini kamu. Oke, free battle. Nah,
Ah, tinggal Pak Tua ini aja. Ayo sini Pak Tua, sini sini sini. Sini sini. Aduh kamu tuh tua-tua, enggak mau bayar utang, udah bawa tanah. Dasar. Ayo. Cecekan maut. It's done. Apakah yang terjadi selanjutnya? Sumimasen. Mou kamen shite kudasai. Aniki. Kaishou shimashita. Yakusoku no gaku da. Waruku omou na. Diambil uangnya, jangan tersinggung ya. Jangan dibawa secara personal. Yes, you're welcome, Shinji. Oh, start my own family, okay. Oh, jadi Kazama. Kazama, siapa? Atasannya kah? Oh, nggak boleh transfer. Itu anak sebuah semuanya. Oh, ketemu Serena. Ketemu Nishiki di Serena. Oke, di Denjai. Oh, kita lewat jalur belakang. Tangga naik ke lantai 2. Oke. Okay. Oh. Kalau ada polisi datang. Wow. Uang 1 juta buat Shinji diberikan ke klien. Oke. Tenang-tenang, aku percaya sama kamu Shinji. Asalkan jangan cinta ya. Bahaya ini, cowok sama cowok pedang-pedangan lah. Oh, tuh ada orang Majima. Siapa itu? Botanis bener pak, banyak orang Yakuza. Ada apa ini? Oh, nani お前どこの組のもんや。すまん。すまんで済むかボケ。 Aduh. Wah, Yakuza pekok. Kok bisa itu loh. Kamu ini gosannya aneh lah, gosannya lah. Yama. Ayo, sini. Ayo, enak kan, kena sikut. Sini. Aduh. Sok-sokan anda, mentang-mentang Yakuza gitu. Kiryu gak akan takut. Nani mon ya, omae. Mitotta de, Kiryu-chan. Nah. お前、キリュウちゃんのも。そうや。道島のり。キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです。マジマの兄さん。おいね、マジマ。誰。よせよせ。お前組み立ち上げるって話やないかい。そうや。そこの店やったな。 お前の馴染みがいるっちゅうのは。えらいええ女らしいの。みんな言うとるで。一度あんな女こましてみたいってね。それより、この阿呆、どないしようか。すんません。まさかキリュウさんとは。いや、いいんだ。甘いな、キリュウちゃん。甘々や。けじめはし しっかりつけんと。まだまだ行くで。ほら。ほら。えら。 Psycho sekali ini Majima, tapi suaranya lucu. なんや、その辺で。お前のためにやっとんだやろうが。もう十分ですから。ほー。
はあ。ま、ええわ。お前もこう思ったら、これくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。へい。へAduh, lucu sekali tuh si siapa tuh? Majima ya tuh ya. Kita lihat, tanya ke orangnya. Makanya enggak usah aneh-aneh. Jangan seperti orang kuat lah. Oh, makanya. Oke. Oh, ternyata ada positif juga tuh si Majima itu. Kelihatan arogan kayak psycho. Tapi pengertian, tapi lucu sih suaranya sih. Bisa-bisanya manggil Kiryu-chan. Aikawarazu shizuka da na. Anata tachi ga icha kowaku te nomenai desho? Futsuu no okyaku-san. Dakara kyou wa kashikiri. Reina, Yumi wa? Ima kaidashi itteru no. Douse mata hara hetta toka iidasun desho? Chigai ne. Dou nanda? Kiryu-gumi no tachiage wa? Oh ini, Nishiki. Mada kimatta wake janai. Kumichou ga kimeru koto da. Kumichou mo iya to wa ienee yo. Kazama no oyaji ga mou sono ki nan da. Dojima gumi wa ano hito de motteru yona mon da kara na. Soko iku to Dojima kumichou wa mukashi no jiman to mentsu no hanashi shika deki yashine. Hikaero, Nishiki. またお前に先越されちまったか。なあ、ニシキ。お前、妹はどうなんだ。来月、もう一度手術だ。多分、次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメなら、もう。そうか。あ、来てたのね。ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。わお、ケンちゃん、ini teman ta atau gimana ini? Saudaranya si Nishiki, sisternya Nishiki. Ya elam.Langsung tepar dong. Dasar Kiryu. Kiryu-chan. Udah, ditinggal tuh sama si Yumi. Langsung tepar. Dasar lemah. Beberapa jam kemudian. Tanggal 1, oh jam 4. Almost one hour.Hampir satu jaman lah kejadian yang tadi itu si Kiryu nembak. Good morning Kiryu-chan. Where you tired lah? Oh, sampai ketiduran. Aduh, kecapean kah? Di mana sih Nishiki? Oh, sudah pergi Nishiki. Oh, bersemangat.Lo. Maksudnya kenapa ketinggal di belakang Kazuma? Kenapa ini? Tonyo itu Kazuma Pleasant. Oh, ini ke tempatnya si Kazuma. Bos yang tadi katanya si Kazuma ini, Kiryu. Oke. Setelah selesai ngurus bar.Untuk nongkrong. Ayo, di mana si Yumi? Kemana emangnya tuh tempatnya dia? Oh, mungkin di rumahnya paling. Untuk belanja. Terus oh kesini terus menjaga bar. Oke. Okay.
nanti aku balik lagi. Bye bye. Reina Chan. Itu BTW yang di koper itu uang tadi ya, yang dari Shinji tuh, yang habis ngambil 100 juta itu. Barnya kok tadi dikit itu, gelas-gelasnya itu. Go to Kazama Family Office. Welcome to the family. Ano? Siapa ini? Tamura. What are you doing in here? Oh, mengenalkan seseorang. Oh, Steve Aoki. Oh, bukan. Steve Aoki gondrong, bosku, enggak pakai kacamata. Orang ini oh, reporter dari tempat majalah, dia bisa ambil informasi. Majalahnya Spa. Spa. Jadi dia membayar, yes, ngasih uang lah buat biar dapat berita. Orang paling wildest Sigirio, wadadada. Ayolah, cok ngomong aneh-aneh tentang aku. Ya, oke lah. See you later, Tamura. Lah, jangan kasih berita-berita yang aneh-aneh. Hidup ini udah rumit, ditambahi cerita-cerita aneh-aneh. Itu anak sekolah tadi, itu dua tadi itu. Oh, ini juga anak sekolah kah? Ternyata rame juga ya di daerah kota sini nih. Padahal malam loh. Oh, ini lah, potongan rambut cemek itu yang duduk di sofa itu. Ini kita turun dulu. Itu tempat apa ini? Tempat save ini ya. Oh iya, save point di telepon. Jadi kalau gambar telepon itu ya, ada tempat telepon itu buat nge-save ya. Oke. Dua satu sama dua dua. Apa pak? Gangster. Terima kasih atas masalahmu. Oke, oh ya bun. Oh ya bun ya, si Kazama itu ya, bosnya berarti. Big boss. Oh, kita ga. Kisurei shimasu. Ah. ご苦労さん。いや、benar。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。キリュウなら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は登場会一の殺し屋っつって。柏木。すんません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。親父さんがいなければ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう、失礼します。
桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらってったんです。ユミが？なんで組長に？詳しくは分かりません。でも錦のおじきもそれ聞いて組長のところに。錦が？で、場所は？劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした？堂島組長がユミを強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人でユミを助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え？ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやさん、ユミと錦は兄弟なんです。俺の。だから今俺が行かねえと。カズマ！Bagus juga ya grafiknya ya. Nice. Wow, jadi si... Oke, okay, go to the Dojimi. Oke, okay. Jadi si Nishiki sama Yumi sama Kiryu ini ya ternyata dari tempat panti asuhan. Jadi mereka dari kecil selalu bersama terus, tumbuh besar dan di apa namanya di apa ya kalau Indonesia ini rambut itu di rambut di pelihara lah istilahnya. Aduh. Sama si Kazama ini tadi, dan ternyata tak kirain bos besarnya si ini si Kazama, ternyata si ada lagi Dojima bosnya si Kiryu. Oke, okay. Oh, ini Kamura. Wow. Aoki ini terlalu frontal. Ya wis, gampang lah. Kita ke kantornya si Dojima, Pak Bos Dojima. Restoran itu boleh makan. Ada apa ini kok si Yumi diculik? Ini kok ada ngomong nisikin orang-orang ini. Si Yumi kok diculik, diambil sama Pak Bos Dojima ini. Aduh, orang yang tadi dong. Pak tua, Anda ini enggak sadar-sadar. Oh, ngajak orang, kamu bayar. Wajar kalian satu-satu. Kamu itu Hirata udah tua, nggak tahu diri. Aduh, nggak fokus. Udah tua, nggak tahu diri, nggak bayar utang, tambah nyuruh orang, nyewa orang bisa, bayar utang nggak bisa. Menyedihkan.
Enak kan? Wah, sini kamu Pak Tua. Enak kan? Enak kan? Dapat pentungan baseball dari Kiryu. Lagian aneh-aneh udah tua, nggak tobat. Tekuk lutut kamu, lari sana. Ayo, ayo. Kita langsung ke kantornya si Dojima. Wow, rame juga ini Theater Square ini. Wow, rame ya. Interaksi. Ya. Oh, orang bertubuh besar. Jadi omongan orang-orang yang ada di jalanan ini. Oh, baru lihat dia Yakuza pertama kali. Sama, saya juga, tapi di game. Oh ya, besar juga loh ya. Ya gak besar sih, maksudnya rame banget untuk situasi keadaan kota kayak gini. Benar-benar interaksi sih. Real kehidupan lah. Tapi ini kehidupan malam. Malam sih pagi kan subuh. Ceritanya jam 4 jam atau jam 5 pagi tadi lupa. Sama orang-orang. Mungkin aja yang kayak di nggak bisa sama mungkin aja yang di adegan awal tadi itu ya, si Kiryu bawa pistol itu. Tapi ini posisinya di luar si Kiryu. Terus Yumi, Nishiki.誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。お前は
jadi sini sih Ki yang nembak ini. Terus si Kiryu korbanin diri biar Nisiki gak ketangkep sama si Yumi juga. Wah 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 wah, epic sih. Aduh, kamu juga aneh-aneh Pak Bos. Pak Bos diculik ternyata buat Miu. Ada di Dao itu ada cincin. Cincinnya siapa itu? Oh, cincinnya Yumi. Nggak bergerak Pak Pol ini. Fuzagirna. Ore ga yatta. Kane no koto de kumichou to momete. Ii kagen ni shiro. Date-kun, mou ii. Yoka nai desu yo. Yatsu wa kore kara kumi motou tte otoko nan desu yo. Konna koroshi yaru wake ne. Dare ga o kabatteru n desu. Kore wa yakuza no kousou da. Dare ga yatta ka wa mondai janai. Jinsoku na jiken no kaiketsu. Sore ga ima motomeraeru subete da. Kusso. Keiji-san. Ore no mochimono no naka ni yubiwa ga arimasu. Soitsu wo wakagashira no Kazama ni 渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか、それは。分かってます。約束はしねえぞ。はい。わわわわわ、the real gentleman。 囚人番号1240 面会だ。 俺は破門でいいのか、 シンジ。 はい。 自分の親殺したんだ。 絶縁なんじゃねえのか。 東条会3代目 世良会長が 破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間のおやっさんがこの破門状を兄貴に渡すようにと。堂島組はどうなるんだ。風間のおやっさんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。 兄貴、由美さんが行方不明なんです。事件の次の日から由美さん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴のことも。で、急に病院から姿を。すいません、風間のおやっさんには口止めされてたんですけど。時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい、錦のおじきや風間のおやっさんが。聞こえんのか。シンジ、 ユミを頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。てめえ、なんだその態度は。あ、そこ何やっとるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。 物騒でいけねえな。おっと、こちらさんも物騒な面してる。なあ、あんただろ。自分の親分殺した手ヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね、堂島の竜、堂島組射程頭補佐桐生一馬。何やってんだよお前ら。 Cak gelut. Tōjōkai no kanbu yattanda. Kon kurai sōzō shite taro. Dōjima kumichō ga
あの世で寂しいとさ。Bangke ngomongnya kayak gitu. Ini pasti orang suruhan ini. Siapa yang suruh ini? Dia. Ayo, ayo, ayo. Latihan mata tiba-tiba langsung diserang aja. Ayo. Cukup siapa kalian ha? Ayo. Enak duri. Terus sama siapa kalian ha? Ayo, ayo. Tahu gitu ngalahin yang ini. Siapa ini ya yang kira-kira ngirim ini? Tapi tadi si Yumi ngilang. Oke. Okay. Ketua Sera. Ketua ketiga dari tujuh klan. Lululul, aduh langsung digebuk dong. Oke. Tapi ini penasaran nih. Nanti gimana kak? Oh, langsung save game. Oke. Save game. Kita tahu ceritanya gimana Kiryu di penjara. Dan oh, save-save-nya langsung chapter kedua. Oke lah kalau gitu teman-teman, sampai sini dulu. Makasih udah nonton. Next, besok kita akan lanjut ke chapter 2 ya teman-teman. Terima kasih udah nonton semuanya. Ini kita selesaikan sampai dulu. Diselesaikan. Oke, bye-bye.